anaknu nasebo. Viral video 10 tentara Israel ruda paksa tahanan Palestina. Israel menangkap 10 tentaranya setelah diduga meruda paksa seorang tahanan Palestina secara beramai-ramai. Peristiwa itu terjadi di penjara Sde Teiman, Gurun Negev di Israel Selatan. Lembaga penyiaran publik Israel kan melaporkan pada Senin 29 Juli 2024 bahwa korban mengalami cedera parah pada alat vitalnya setelah diruda paksa. Tahanan tersebut dibawa ke rumah sakit dengan cedera parah pada bagian tubuh intimnya yang membuatnya tidak dapat berjalan, laporkan. Penyelidik polisi Israel tiba di fasilitas penahanan untuk menangkap tentara yang terlibat dalam aksi keji tersebut. Adapun beberapa laporan sebelumnya juga telah muncul mengenai pelanggaran berat terhadap tahanan Palestina di penjara Sde Teiman. Saat ini Mahkamah Agung Israel sedang mempertimbangkan petisi yang diajukan oleh Organisasi Hak Asasi Manusia Israel untuk menutup penjara Sde Teiman, tempat tahanan Palestina dari Gaza mengalami penyiksaan.